Oke, kita akhirnya main game, men. Ya, lu udah kenal lah pasti sama gua. Namanya Adil. Oke, kita bakal main game Minecraft Pocket Edition. Yeay, ada yang seneng gak? Ada yang seneng, like. Dan lu kok ini langsung ke part 4-nya aja. Kok pengen lihat part 1, 2, 3, cek channel gua. Ya itu nanti gak tahu dikasih gak sama orangnya di link deskripsinya mungkin ya. Oke, kita langsung aja mainin ya. Oke, kita bakalan main yang buat YouTube. Ini seri survival ya, inget. Oke, mungkin recordannya itu rada-rada nge-lag. Ya maklum karena HP gua gak semantep yang lu kira. Oke, di sini gua bakal bikin lantai dulu. Ini gua make aplikasi ya. Rada nge-cheat gak apa-apa lah. Tapi gua gak nge-cheat sumpah, ini bikinnya gak nge-cheat kalau ini. Lu dengar gak kayak ada yang makan gitu? Padahal gua gak main multiplayer loh, sumpah gak main multiplayer. Itu apa? Itu apa sumpah? Takut banget gua. Minecraft kok jadi kayak game horror sumpah, be. Apa sih? Di luar gak ada apa-apa, men. Gak ada kambing, biasanya tuh yang begitu tuh kambing, men. Gak ada sumpah, be. Gila, ini jadi kayak game horror jadinya. Gak ada. Wow, saya ngebuang itu, ngebuang kayu. Oh, ini kebuang lagi. Oi, biasalah, aplikasinya emang kayak gitu. Oke. Ini gua game Minecraft. Tadi gua udah jelasin. Oke. Tadi gua udah jelasin, ini game Minecraft di main menunya tadi lu udah lihat. Kalau lu enggak lihat, mundurin lagi dari 0 detik. Oke. Okay. Baiklah. Kita bangun. Bangun, bangun tidur. Enggak, ini syutingnya malam. Katanya mic-nya mantep. Oke, sebentar. Itu ngalangin menu gua. Maksudnya kelaparan gua, kok gua starving tiba-tiba kan kaget, jadi kan ngeri gitu ya gak? Iya aja dah bang, biar seneng. Enggak, lu harus seneng beneran. Kunci pagar. Oke, kita bakal. Ini kenapa sebenarnya ini ya? Kita bakalan nambilin kayunya lagi. Mana tadi kayunya? Tadi mana? Oh, it's right here. Okay, grab it. Idiota. Enak juga ya main Minecraft itu. Kalian harus download mau bajakan, mau asli, bodo amat. Yang penting enak dimainin. Kayunya itu memalukan sekali. Oke, mungkin bagi kalian gua ini hanya orang biasa, bukan pro-pro banget. Karena kalau pro, ya gua mainin Minecraftnya nggak culun. Oke, nggak culun gue mainin Minecraft. Dan gue nggak terlalu nge-cheat banget. Oke, kita buka chest. Apakah ada isinya? Oh, ternyata ada isinya. Sebentar. Ini tengah-tengah aja. Oke.
Kita, oh ini udah ada pickaxe, gue bikin lagi men. Kan sayang gitu ya. Kali-kali sayang, kali-kali enggak. Oke. Kita pindahin tanah-tanah yang enggak berguna, barang-barang yang enggak berguna kita pindahin. Abis kita pindahin, langsung saja kita mining maksudnya apa? Nambang, bukan ranjau. Beda. Tapi cara ngomongnya sama. Aneh. Ini woi. Oke. Karena gua enggak mau hancurin pickaxe gua buat cuman sebuah tanah. Yang tidak ada gunanya. Kita mau buat furnace itu jadinya, kalau bagi yang belum tahu Minecraft, furnace itu gunanya kayak kompor, dan furnace kompornya ini logic. Dia bisa ngebakar kayu jadi kayak buat nanti bisa jadi obor gitu. Oke, kita udah ketemu batu. Lihat di sini. Woi. Udah dapat koal, men. Udah dapat koal. Itu mantep banget. Lu bisa lihat di sana. Dapat koal, men. Mana pickaxe gua? Pickaxe. Lah. Pickaxe gua belum diambil. Lah. Kok ngaco sih? Emang pickaxe gua belum diambil ya? Baru tahu gua. Oh iya, belum diambil. Dasar. Ya udah mau malam, mendingan tidur dulu lah. Masuk. Gua kalau udah malam tuh survival itu paling takut sama mob-mob. Dan kalau lu ya, lu bisa lihat. Padahal itu udah mau malam. Hitungannya kalau di dunia beneran itu udah maghrib. Tuh. Lihat. Lihat enggak? Lihat. Nih. Tuh. Itu lihat di layar gua itu udah gelap . Oke, gua bakalan turun ke sini. Ambil ini dulu. Yes, dapet koal, man. Incredible gak? Banyak lagi incredible lah. Buset. The incredible Spider-Man, the amazing Spider-Man. Yeay, dapat main koal banyak, gila. Kayaknya harus dimasak atau enggak ya, enggak tahu juga guanya. Kita hancurin aja. Demi mining. Nah, gua punya ide nih. Sekarang gua bakal bikin torch buat rumah dan pertambangan gua. Gua masih punya stick gak ya? Enggak. Kabar buruk. The Berak News. Bernama Kid Legend tidak mempunyai stick. Kenapa lidah gua ini? Nah. Oke, aja. Kita bikin stick. Kita udah punya coal. Kita tinggal craft dan dapat torch. Torchen. Kita taruh mana ya yang enak? Taruh sinilah. Kita taruh rumah kita, kebanggaan kita. Oke, kita udah dapet torch, kita tinggal ke bawah dan kita tinggal main lagi. Apa susahnya? Lihat, wow, wih, dapet XP, men. Gue lupa kok, kalau nambang koal itu biasanya dia bisa dapet XP.
XP itu ada kegunaannya. Jadi XP, satu XP itu lu bisa enchant, bisa enchant, bisa kok buat namain barang. Misal tadi barangnya namanya pork chop, itu daging babi artinya. Pork chop itu terus lu ubah jadi bahasa Indonesia jadi daging babi. Nah, itu di anvil nanti biasanya lu harus punya satu apa ya namanya? Satu apa lah, gua lupa juga tadi apa ya? Pengen ngomong apa juga gua lupa. Oke, kita bikin ini sebaik mungkin sampai kita bisa bikin furnace. Batu itu tempat masak. Kok batu tempat masak sih, boran. Oke, aceh. Kita hancurin ini. Hancurin apa? Oke, tadi di kameranya ada masalah sedikit. Nggak sedikit, itu udah banyak. Rekordan di HP gue udah 16 menit. Tadinya kan stop berakhir berapa menit gitu. Mungkin nanti di-cut aja. Bisa, men. Bisa naik ya. Tapi kok dia lari-lari mulu? Kena. Dapet daging. Yes. Kita juga nih dapet daging ayam. Kena langsung dapet. Apa ya? Wish. Kok bisa dibunuh, guys? Guys, glitch. Kena. Tadi perasaan ada telur di mana ya, guys? Lupa gua. Nah, ini telur, walaupun gua enggak tahu resep kue, ini bisa buat senjata. Jadi bisa lu lempar gitu. Oke, kita masuk ke rumah. Mungkin gelasnya udah selesai ya. Kita masukin semua ini. Oh iya, kita mau masak. Oke, kita masukin. Wow, gelasnya udah jadi. Oh, ini namanya cheat. Gua nggak sengaja mencet. Oke, kita taruh gelas di sini, sama satu lagi di sini. Yeah. Oke, kita ngapain ya? Oh iya, bikin tangga buat furniture kita. Kita bikin tangga. Ini ya, oh iya, terus kita bikin tangga. Kok nggak ada? Oh, sini. Kita bikin ini, kita bikin sign, padahal nggak ada gunanya sign. Oh really? Yeah. Kita taruh 1, 2. Ini tips cara bikin sofa. Kalau lo gak punya mod furniture, jangan dibuang. Ini kalau begini, gue biasanya buka tool hacknya. Nanti juga hilang. Dah. Gitu caranya. Gak usah diapa-apain. Yah, buang. Kita buka tool hacknya, udah. Oke. Kayaknya kita mulai kelaparan ya. Oke, kita bakalan taruh di sini semua. Apa ya? Apa lagi? Oh iya, ambil dagingnya. Makan dah. Ah, susah banget ngambilnya. Yeay. Yes. Full, gue punya tips nih, tips atau trik, gue nggak tahu apa. Jadi kalau misalnya gambar dagingnya udah full, itu maksudnya starving meter
udah full, misalnya darah lu setengah nih, nah itu tuh biasanya dia bisa ngeregeneration darah lu, atau bahasa Indonesianya bisa mengisi ulang darah lu gitu. Oke, kita mulai main lagi. Baiklah, gue penet. Oh iya, ini udah jam 10 ya. Jam 10 malam, mungkin part survival seriesnya sampai sini aja. Sampai sini dulu. Nanti gue bakalan lanjutin lagi di malam Senin. Setiap malam Senin ada survival series, oke? Dan dadah. Nah ini dia, kita akan menunjukkan masing-masing. Gua memegang satu produk makanan dan si Adil juga memegang produk makanan dia juga, karena kita akan membandingkan kedua produk makanan ini. Oke, dia adalah di sini gua memegang bakmi mewah dari Mayora. Lo lihat tuh, ini bakmi mewah dari Mayora. Sementara Adil? Indomie apa? Rimit dari Indomie. Dari produk Indomie. Jadi